肉俾人执两剂系呢度嘅传统。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Pragos di channel Refocus. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu. Kali ini gua akan membahas film tentang pergangsteran yang ada di penjara lagi cuy. Dimana film ini mengisahkan tentang seorang pria yang sengaja dijebloskan oleh sahabatnya sendiri demi kekuasaan. Di penjara itu ia merasakan tersiksa, dibully karena telah satu sel dengan para gangster dan napi berbahaya. Hingga suatu ketika ia pun tidak tahan lagi dan akan balas dendam kepada temannya itu dengan kabur dari penjara. Beruntungnya salah satu bos gangster itu ingin ikut kabur juga, sehingga mereka berdua pun bekerja sama dan menjuluki dirinya sebagai saudara pelarian. Tidak hanya itu, para gangster yang selalu mengganggunya juga tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Dan akankah mereka berhasil kabur dari penjara mengerikan ini atau malah tetap di sana menjadi penguasa penjara? Oke, seperti biasa, sebelum lanjut siapkan dulu udut kopanya. Dan inilah Breakout Brothers 2020. Film ini dimulai di negara Hong Kong, tepatnya di sebuah penjara yang mengerikan. Kita pun diperlihatkan dengan sekelompok napi yang sedang tawuran di sana cuy. Lalu seorang napi bernama Chan Choching malah merasakan senang saat berada di sana, seolah penjara itu adalah sebuah hiburan baginya. Dan rupanya Chan ini sedang menjalani hukuman 3 bulan penjara karena telah mencuri. Tidak lama kemudian datanglah ibu dan pacarnya yang bernama Sweety untuk berkunjung. Dan jelas saja hal itu membuat Chan bahagia, ditambah lagi pacarnya yang setia menunggu kebebasannya. Namun situasi berbeda yang dialami seorang tahanan baru bernama Pak King Tin, yang merasakan penjara itu sebagai neraka untuknya. Layaknya sebuah tradisi seorang tahanan baru, Mak Tin pun langsung disiksa dan dikeroyok oleh teman satu selnya. Diketahui kalau Mak Tin ini adalah seorang arsitek profesional, dan rupanya dia telah dijebak oleh sahabatnya sendiri sebagai dalang terjadinya kebakaran di sebuah gedung yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Akibatnya dia pun harus dipenjara sementara karena dia yang sedang mengajukan adu banding di pengadilan. Balik lagi ke dalam sel, dan kita pun diperkenalkan dengan pemimpin sel itu bernama Codet. Codet ini adalah seorang bos gangster yang sangat ditakuti di sana, dan ia sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan. Tidak lama kemudian datanglah para sipir untuk menghentikan pengeroyokan itu. Akibatnya mereka pun dibawa masuk ke ruangannya kepala sipir yang bernama Wardentang. Di sana Pak Sipir pun menyuruh mereka untuk tidak membuat kerusuhan lagi karena dirinya yang akan dipromosikan naik jabatan. Dan tentu saja dia tidak mau catatan penjara ini menjadi buruk yang bisa mengakibatkannya promosi gagal. Keesokan harinya terlihat Mak Tin yang sedang melamun di pinggir lapang, dan ia sudah tidak tahan lagi dengan penjara itu sehingga ia pun berniat akan bunuh diri. Tapi tiba-tiba saja datang Chan yang mengajaknya berkenalan. Tidak hanya itu, Chan juga menasihatinya agar mampu bertahan di penjara ini, yang dimana penjara ini dihuni para napi yang sangat berbahaya. Lalu Chan pun menceritakan bahwa di penjara ini terbentuk 2 kubu kelompok gangster yang berkuasa. Yang pertama ada kubunya si Codet, sedangkan yang kedua ada gengnya Lam Kok Lung yang memiliki julukan si penggilas besar. Dan rupanya bos Lam juga merupakan seorang bos gangster yang sangat ditakuti di sana. Dan tepatnya di hari itu Lam telah bebas dari ruangan isolasinya, dan serentak saja semua anak buahnya langsung berkumpul untuk menyambutnya. Woi, halo. 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 Kayak asu, Bang. Halo. Dan rupanya Lam sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara karena dia yang telah melakukan pembunuhan. Dimana saat dulu ketika ia dan istrinya baru pulang shopping, tiba-tiba saja datang sekelompok orang yang langsung menyerangnya. Dan tidak diragukan lagi dia mampu membantai mereka sendirian. Meskipun begitu anaknya harus mengalami luka sabetan di dahinya.
Dan akibat kejadian itulah yang membuat Lam harus mendekam di penjara ini. Hingga suatu hari istrinya pun datang ke sana untuk memberitahukan kalau anaknya telah meninggal dunia akibat insiden kebakaran di sebuah gedung, yang dimana proyek gedung itu sedang dipegang oleh Martin. Lalu istrinya pun menyalahkan Lam atas kematian putrinya itu, karena dia yang beranggapan kebakaran itu disebabkan oleh musuhnya Lam yang ingin balas dendam kepada mereka. Dan semenjak itu bos Lam pun tidak pernah bertemu lagi dengan istrinya, sehingga ia pun terpaksa mengikhlaskan putrinya yang sudah meninggal dunia. Balik lagi ke penjara, lalu Pak Sipir pun menghampirinya dan memperingatkan bos Lam untuk tidak membuat kerusuhan lagi, kalau dirinya tidak mau dijebloskan ke sel isolasi lagi. Mendengar hal itu, bos Lam pun hanya terdiam saja sambil memperlihatkan raut emosi. Dan rupanya kepala sipir lebih memilih si Codet untuk menjadi penguasa di sana. Di sisi lain, Chang Chong pun menyuruh Mak untuk bergabung saja ke geng Lam agar ia tidak diganggu lagi oleh gengnya Codet. Mendengar hal itu, Mak pun langsung menyetujuinya. Lalu Chan pun membawa Mak untuk menemui bos Lam di ruang bengek. Terlihat di sana bos Lam yang sedang berdoa untuk anaknya yang sudah meninggal. Kemudian Chan pun memberitahukan bahwa Mak ingin bergabung ke dalam gengnya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Mak pun disiksa habis oleh bos Lam tanpa alasan yang jelas. Yang pastinya ini ada hubungannya antara bos Lam dan Martin. Tonton saja sampai akhir cuy. Sedangkan Chan sendiri merasa heran dengan bos Lam yang langsung menyiksa Mak, dan ia hanya bisa terdiam saja sambil melihat penyiksaan itu. Singkat cerita, Chan Chong pun mendapatkan kunjungan lagi dari pacarnya. Di sana, Yi pun memberitahukan sebuah kabar buruk bahwa ibunya Chan sedang dirawat di rumah sakit akibat gagal ginjal akut. Dan dokter menyuruhnya untuk segera melakukan transplantasi ginjal dari keluarganya langsung untuk menyelamatkan ibunya. Yang berarti Chan harus mendonorkan ginjalnya jika ingin menyelamatkan nyawa ibunya. Mendengar hal itu, Chan pun langsung menemui kepala sipir untuk meminta izin keluar penjara sementara waktu, karena dia yang harus segera mendonorkan ginjalnya demi keselamatan sang ibu. Namun sialnya kepala sipir malah menolaknya, karena hal itu akan membuat Pak Sipir gagal untuk naik jabatan. Mendengar hal itu, Chan Chong pun langsung memaksa agar Pak Sipir mengizinkannya. Namun sayangnya Pak Sipir bangsat ini tetap menolaknya karena dia yang lebih memilih jabatan dibandingkan keselamatan nyawa ibunya Chan. Sehingga Chan pun dihukum berlari mengelilingi lapangan karena telah memaksanya. Saat tengah berlari, Chan pun terus kepikiran dengan ibunya, sehingga ia pun berniat akan kabur dari penjara. Dan tololnya, Chan mencoba menaiki kawat berduri di depan petugas penjara, sehingga ia pun langsung ditarik kembali agar tidak kabur. Namun untungnya petugas ini tidak melaporkan hal itu kepada kepala sipir. Ketika di sana, Chan pun tidak sengaja melihat seorang petugas sedang membersihkan sampah di sebuah lubang, sehingga ia pun berencana akan kabur melalui lubang itu demi menyelamatkan nyawa ibunya. Kemudian Shin berpindah kepada Mak yang sedang disiksa kembali oleh gengnya Codet. Bahkan mereka ngarawel biji pelernya Mak hingga ngilunya sampai ke sini cuy. Dan penderitaannya ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, karena Mak kembali disiksa lagi di dalam selnya. Dengan kejamnya mereka memotong jari kukunya Mak menggunakan pisau, mantap. Akibat hal itu ia pun merasa semakin menderita lagi di sana, dan Mak pun berencana akan bunuh diri menggunakan pisau. Tetapi tiba-tiba, beruntungnya Chan Chong datang tepat waktu untuk menghentikannya. Lalu Chan pun meminta tolong untuk membantunya mencari jalan agar ia bisa kabur dari penjara, di mana sebelumnya ia tidak sengaja melihat seorang petugas masuk ke sebuah lubang di luar penjara. Dan lubang itu menghubungkan banyak tempat. Maka dari itu Chan Chong pun mengajak Mak untuk kabur dari penjara ini. Mendengar hal itu, sentak saja Mak pun langsung menyetujuinya karena dia yang ingin keluar dari neraka ini, sekaligus ingin balas dendam kepada rekan kerjanya yang telah menjebaknya. Dengan keahliannya sebagai arsitek, Mak pun mulai menyelidiki sistem di sana.
dan celah-celah untuk bisa keluar dari penjara ini. Namun sialnya penjara itu sangatlah ketat sekali karena ada 120 kamera pengawas di setiap penjara. Sehingga sangatlah mustahil sekali bagi mereka berdua untuk bisa kabur dari penjara ini. Namun mereka tidak menyerah begitu saja, Makmun kembali menyelidiki lagi celah-celah yang ada di sana. Sehingga singkatnya Makmun berhasil menemukan sebuah jalan yang terhubung ke saluran pembuangan. Sehingga mereka berdua pun berencana akan kabur melalui saluran ini. Lalu Makmun menggambar sebuah jalur pelarian melalui ventilasi udara yang berada di ruangan bengkel kayu. Tapi sialnya ruangan itu adalah kekuasaannya Bos Lam dan tentu saja sangatlah mustahil untuk melewati mereka. Alhasil mereka berdua pun kembali pasrah lagi dan menyangka usaha untuk kaburnya hanya sia-sia saja. Tapi demi sang ibu, Chan pun akan berusaha mencari cara agar bisa masuk ke ruangan bengkel itu. Tidak lama kemudian, Mak Tin pun mendapatkan kunjungan dari rekan kerjanya bernama Wing. Yang ternyata orang itu yang telah menjebak Mak agar masuk penjara. Dan tanpa rasa bersalah, Wing pun menyuruh Mak untuk menerima hukuman penjaranya itu. Tidak hanya itu, Wing juga mengancam untuk menghentikan bandingnya di pengadilan jika tidak mau lebih menderita lagi di penjara. Yang tadi sangka-sangka ternyata si Codet telah dibayar olehnya untuk menyiksa Mak di penjara ini agar menderita dan melakukan bunuh diri. Mendengar hal itu tentu saja Mak pun sangat marah dan ia pun mengancam balik akan balas dendam dengan menjebloskan Wing ke penjara agar Wing merasakan kepedihan hal yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Setelah itu Mak pun menemui Chan Chong lagi untuk berusaha lagi mencari cara agar bisa kabur dari penjara. Di sana Chan pun tidak sengaja teringat dengan foto anaknya Bos Lam. Menyadari itu ia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide yaitu dengan cara memberikan sebuah foto yang sama persis yang dimiliki Bos Lam. Dan tentu saja Lam pun terkejut dan bertanya-tanya dari mana si Chan bisa memiliki foto yang sama dengannya. Yang ternyata Chan Chong telah menyuruh pacarnya untuk menyelidiki anak Bos Lam yang dikabarkan telah meninggal. Rupanya anak Bos Lam ini masih hidup dan sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan selama ini Lam telah dibohongi oleh istrinya mengenai kematian anaknya. Tidak hanya itu, Chan juga memberitahukan bahwa beberapa hari lagi anak Bos Lam akan menikah. Mendengar hal itu tentu saja Bos Lam pun terkejut sekaligus bahagia karena putrinya masih hidup. Sebagai imbalannya, Chan Chong pun membutuhkan bantuan Bos Lam untuk mengizinkannya kabur melalui lubang ventilasi demi menyelamatkan ibunya. Mendengar hal itu, Lam pun malah menangis karena rindu kepada putrinya. Sambil modal bersama, Lam pun memutuskan akan bergabung bersama mereka dalam misi kabur ini. Tentu saja mereka berdua pun sangat senang dengan bergabungnya sang bos gangster ini. Karena akan memudahkan mereka untuk bisa kabur dari penjara mengerikan ini. Setelah itu mereka bertiga pun menyusun rencana. Di dalam rencana ini mereka akan masuk ke ventilasi menuju ruangan listrik terlebih dahulu. Untuk mematikan semua saklar lampu agar bisa mengalihkan para penjaga. Lalu mereka pun harus segera pergi ke ruangan administrasi agar bisa kabur melalui saluran pembuangan di sana. Sedangkan di luar penjara mereka akan menunggu kedatangannya Yi yang akan menjemputnya. Setelah semua rencana tersusun rapi, akhirnya mereka pun mulai menjalankan misinya ini. Terlihat di sana Chan yang sedang membuka baut ventilasi menggunakan tangannya. Dan sialnya Chan hanya bisa membuka salah satu baut saja. Tidak kehilangan akal, Mak pun membakar semua tutup botol untuk membuat obeng dari botol itu. Dan beruntungnya usahanya tidak sia-sia karena Mak yang berhasil membuka semua baut itu menggunakan tutup botol yang dibuatnya. Mantap. Ketika akan masuk ke dalam, tiba-tiba saja terdengar suara petugas yang akan ke sana. Mendengar hal itu, mereka pun sangat panik dan dengan cepat kembali memasang baut-baut itu agar tidak dicurigai. Ketika petugas pergi, mereka bertiga pun merencanakannya untuk mendapatkan kunci gerbang G alias kunci gerbang administrasi. Dan seorang petugas yang dijuluki si Hayam selalu membawa kuncinya itu. Lalu Mak pun mulai mencampurkan sebuah lem dan bedak untuk dijadikan sebuah slim. Yang nantinya akan mereka gunakan untuk mencuri duplikat kunci G itu.
Namun sialnya ketika di sel, geng Codet kembali mengganggu Mak lagi. Namun kali ini Bos Lam datang untuk membantunya. Jiga! Bokit dong! Dan Bos Lam telah resmi mengangkat Mak menjadi anak buahnya, sehingga geng Codet pun tidak bisa berbuat macam-macam lagi kepadanya. Siang harinya mereka bertiga pun mulai menjalankan misinya itu dengan berpura-pura menabrak si petugas. Ketika si petugas lengah, Chan Chong pun langsung menempelkan slim itu ke kunci gerbang G yang berada di pinggangnya. Namun sialnya usaha mereka malah jadi sia-sia karena Chan yang terlalu keras mengepal slim itu sehingga tempat kuncinya menjadi hancur. Namun ia tidak habis akal, mereka bertiga pun beraksi kembali dengan menabrak lagi si petugas. Tapi dalam aksinya kali ini, Mak memuntahkan ke bajunya si petugas. Sehingga si petugas itu pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Dan disinilah Chan pun secara diam-diam menempelkan kembali slim itu ke kunci G. Hingga akhirnya rencana mereka berhasil dan kunci duplikat juga berhasil dicetak. Di saat itu juga mereka bertiga pun langsung masuk ke lorong ventilasi untuk pergi ke ruang listrik. Namun sialnya rintangan kembali muncul karena di tengah-tengah lorong terdapat sebuah jeruji yang menghalangi jalan mereka. Sehingga mereka bertiga pun kembali turun untuk membuat strategi baru. Namun tiba-tiba saja geng Codet datang ke sana yang langsung menyerang mereka. Sehingga tawuran antara dua geng pun terjadi di sana. Namun beruntungnya Pak Kepala Sipir datang ke sana dan langsung menghentikan tawuran itu. Dan akibat hal itu, semua anak buahnya si Codet dijebloskan ke dalam sel isolasi. Tentu saja si Codet pun tidak terima dengan keputusan itu. Namun ia tidak bisa melawan keputusan Pak Kepala Sipir. Setelah itu, kedua bos gangster ini pun dibawa masuk untuk didamaikan. Namun tentu saja kedua bos ini pun menolak untuk damai demi harga diri mereka. Melihat hal itu, Mak pun memberitahukan alasan sebenarnya tentang Codet yang selalu mengganggunya. Yang dimana si Codet ini telah disuruh oleh Wing untuk menyiksanya agar mau menghentikan laju banding di pengadilan. Mendengar hal itu, Codet pun membantahnya dan merasa ia tidak terima dengan tuduhan itu. Sehingga keributan pun hampir terjadi lagi di sana. Karena mereka yang susah didamaikan, kepala sipir pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara laki, yaitu bertarung antara Codet versus Mak. Namun Chan Chong menolaknya karena kondisi Mak yang sedang terluka. Di luar dugaan dengan lantangnya, Bos Lam bersedia untuk menggantikan Mak yang akan by one dengan Codet. Lalu Codet pun menyetujuinya, sehingga pertarungan kedua bos gangster ini pun terjadi. Terlihat pertarungan itu yang cukup sengit dan saling balas pukulan. Di tengah pertarungan, Codet pun berhasil membogem Lam hingga terjatuh. Namun tidak semudah itu Perguso untuk mengalahkannya, karena Bos Lam yang kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan itu. Saat serangan dilontarkan dengan cepat, ia pun menahannya dan mematahkan tangannya si Codet. Sehingga si bangsa Codet pun ngagoa kesakitan dan langsung mengaku kalah dalam by one itu. Hingga akhirnya Bos Lam pun menjadi pemenangnya. Dan karena luka yang fatal, Codet pun dibawa ke ruangan medis untuk diobati. Sedangkan Lam, Chan, dan Mak ditempatkan di sel isolasi. Di sana mereka bertiga pun saling curhat, dimulai dengan Chan yang ingin segera mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan ibunya. Sedangkan Bos Lam sendiri sangat merindukan sosok anaknya itu sehingga ia pun berambisi ingin kabur dari penjara untuk melepaskan kerinduan itu kepada putrinya. Dilanjut dengan Mak yang merasa tersiksa telah dijebak oleh sahabatnya sendiri. Maka dari itu ia pun berambisi untuk balas dendam kepada sahabatnya itu. Di dalam obrolannya itu, mereka bertiga pun sepakat bahwa Mak akan tetap berada di penjara demi mengurangi resiko masa tahanannya. Meskipun begitu, ia akan tetap membantu Lam dan Chan agar berhasil kabur dari penjara ini. Dan sebagai imbalannya, Bos Lam pun akan menugaskan anak buahnya untuk melindungi Mak dari gangguan geng Codet. Mendengar hal itu, Mak pun setuju.
Lalu mereka bertiga pun memikirkan cara untuk mengatasi jeruji besi yang menghalangi jalan mereka di ventilasi. Dan beruntungnya ada pahlawan di balik layar, yaitu Yi, yang menyembunyikan sebuah gergaji besi di dalam Alkitab agar tidak dicurigai. Dan dengan cepat mereka bertiga pun langsung menjalankan aksinya dengan memotong jeruji besi itu secara bergantian. Di sisi lain, Pak Kepala Sipir mulai mencurigai dengan rencananya mereka yang akan kabur dari penjara. Sehingga Pak Sipir pun menugaskan si Codet di ruangan bengkel untuk menjadi informannya. Menyadari hal itu, mereka bertiga tidak memperdulikannya dan terus berusaha untuk memotong besi itu. Namun sialnya, tiba-tiba saja Pak Sipir datang ke sana lagi untuk mengawasi mereka. Melihat hal itu, Lam dan Makun berusaha menahan Pak Sipir sampai Chan turun kembali. Di sana Pak Sipir pun meminta informasi kepada Codet mengenai Lam and the Gang. Namun anehnya si Codet ini mengatakan kalau Lam dan anak buahnya tidak melakukan hal yang mencurigakan. Pak Sipir yang tidak percaya langsung pergi ke ruangan ventilasi untuk mencari Chan yang tidak ada di sana. Dan benar saja Pak Sipir pun melihat tutup ventilasi itu yang sudah terbuka. Namun saat menoleh ke bawah, ia pun kaget saat melihat Chan Chong yang sedang tertidur pulas di bawahnya. Saat di kamar mandi, Codet pun mengaku kalau ia sudah mengetahui rencana Lam yang akan kabur dari penjara. Maka dari itu, ia pun ingin bergabung ke dalam rencana mereka. Karena dia yang juga ingin kabur dari penjara itu. Dan tentu saja mereka pun langsung menolaknya. Namun ternyata si Codet ini telah mencuri kunci duplikat yang sebelumnya mereka buat. Dan ia mengancam akan membuang kunci itu ke toilet. Dan karena waktu yang sangat singkat, mereka bertiga pun terpaksa membawa Codet untuk bergabung bersama mereka. Sehingga Codet pun resmi bergabung dalam rencana mereka ini. Singkatnya, malam festival pun tiba dan Pak Sipir telah mengundang pejabat penting untuk merayakan festival bersama para napi. Bersamaan dengan itu terlihat Yi yang sudah sampai di luar penjara untuk menjemput mereka. Di saat para sipir sedang sibuk, mereka bertiga pun mulai menjalankan misinya. Sedangkan Mak sendiri bertugas di lapangan untuk mengawasi area sekitar. Namun sialnya, Pak Kepala Sipir mendapatkan info dari anak buahnya bahwa Lam and the Gang sedang menjalankan aksinya untuk kabur dari penjara ini. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah berhasil sampai di ruangan saklar listrik. Dengan cepat, Codet dan Chan pun langsung menekan saklar-saklar itu untuk memadamkan lampu. Namun sialnya, bukannya lampu yang mati, melainkan alarm berbahaya yang berbunyi. Dan sontak saja para sipir pun langsung berlarian ke sana. Menyadari ada yang tidak beres, Mak pun dengan sengaja membuat keributan dengan para napi untuk mengalihkan perhatian para petugas. Di sisi lain, Pak Kepala Sipir ternyata sudah melihat keberadaan mereka di layar CCTV. Melihat hal itu, dengan cepat ia pun pergi ke sana untuk menghentikan mereka. Balik lagi kepada Chan yang sedang membuka gerbang ruang administrasi. Sedangkan Codet yang tidak sabaran malah menyuruh Bos Lam untuk mengawasi area sekitar. Tentu saja Bos Lam pun menolaknya dan ia merasa tidak terima karena disuruh-suruh oleh Codet yang telah ia kalahkan. Sehingga mereka berdua pun malah baku hantam lagi di sana. Namun untungnya Mak datang tepat waktu yang langsung membogem si Codet dari belakang. Dan dengan cepat mereka pun masuk ke ruangan itu untuk segera kabur melalui saluran pembuangan. Namun sialnya penutup lubang itu sangatlah susah untuk dibuka. Bersama dengan itu Pak Sipir pun sedang menuju ke tempat mereka. Menyadari itu Mak pun akan mengorbankan diri untuk menahan para petugas. Melihat Mak yang pingsan, Chan pun menyuruh Bos Lam untuk masuk duluan ke lubang itu, sedangkan ia sendiri akan menghalau para sipir yang ingin menangkap mereka. Hingga akhirnya hanya Bos Lam saja yang berhasil kabur dari penjara itu. Ketika di luar, tiba-tiba saja ia diciduk oleh salah satu petugas sipir, tapi tiba-tiba saja...
Dengan cepat ia pun membawa Bos Lam pergi dari sana. Setelah itu ia pun pergi ke acara pernikahan anaknya. Di sana istrinya pun terkejut saat melihat suaminya yang datang. Melihat itu istrinya pun meminta maaf kepada Bos Lam karena telah membohonginya. Tidak hanya itu, ternyata istrinya juga membohongi anaknya bahwa ayahnya telah meninggal di penjara. Mendengar hal itu, sontak saja Bos Lam pun merasa kecewa dengan istrinya itu. Namun ia berusaha tetap tenang agar tidak mengacaukan acara ini. Dan untungnya Bos Lam yang baik hati dan tidak sombong mau memaafkan kesalahan istrinya. Dan tujuan dia datang ke sana hanya ingin melepas kerinduan saja kepada istrinya. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai. Terlihat Lam yang sangat bahagia sekali saat melihat putrinya itu. Di atas panggung, anaknya itu mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang sudah membesarkannya. Tidak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, sontak saja Bos Lam pun sangat sedih dan ia pun memutuskan untuk pergi saja dari sana. Ketika anaknya akan duduk, tidak sengaja ia melihat sebuah emot senyum di atas piring. Melihat itu, ia pun langsung menyadari kalau ayahnya telah hadir di acara itu dan belum meninggal. Di sisi lain, Mark dan Chan sedang dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Menyadari itu, Chan pun malah merasa senang karena ia akan mendonorkan ginjalnya untuk ibunya. Bersama dengan itu, Bos Lam juga malah kembali untuk menyerahkan diri ke penjara. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Chan yang sangat senang karena ibunya yang kembali pulih. Bos Lam sendiri juga merasa bahagia karena kini istrinya dan anaknya datang ke penjara untuk menjenguknya. Sedangkan Mark akhirnya telah berhasil balas dendam kepada Wing dengan cara menjebloskannya ke penjara juga. Di sana ia pun langsung membuli Wing untuk memberikan penderitaan yang sama yang ia alami dulu. Dan kini Mark pun telah menjadi salah satu penguasa di penjara itu. Penderitaan tidak selesai sampai di sana karena geng Codet juga ikut menyiksa Wing. Mantap sekali cuy. Dan film pun tamat. Sebuah pengorbanan anak seorang napi yang nekat kabur demi menyelamatkan ibunya. Lalu ada seorang bos gangster yang kabur penjara juga untuk datang ke acara pernikahan anaknya. Sedangkan yang satunya lagi memiliki misi tragis yaitu balas dendam kepada sahabatnya sendiri. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa sebangsat-bangsatnya jadi orang jangan pernah melupakan kasih sayang orang tua. Mantap.